Eh, kita udah lawan lawan bapak kita aja nih. You play. Kebiasaan kita itu setiap ke kota baru pasti ke Poke dulu. Setelah ke Poke, ngobrol deh sama NPC-NPC ini. Sebagai contoh, Reko kamu itu kan tipe grass, itu sangat kuat melawan air sama air sama ground. Okay. Tapi lemah lawan api. Iya sih, saya tahu. Ketika aku memberi makan Pokemonku dengan Orange Berry itu menaikkan XP. Oh begitu tuh, begitu. Enak tuh mana ya? Ini ya. Oh ini pokoknya enak teman. Enggak ya? Enak tuh mana ya? Oke. Dulu lah. Apalagi ya, mau ngapain kita ke market? Kayaknya market kita harus menambahkan pokeball. Mas, saya mau beli pokeball. Boleh nggak? Pokeball saya tinggal 4 tahu. Saya butuh 6 aja dulu deh. Kayaknya saya lagi miskin. Jadi nggak bisa banyak-banyak. Gak apa-apa ya. Oke, terima kasih. Apa ini? Not bad. Pertarungan yang baik. Terima kasih sir. Kembali dan cantang aku lagi. Aku akan menantimu untuk menjadi lebih kuat. Terima kasih. Aku akan melatih Pokemonku dan lalu aku akan menantang Gym ini lagi. Ayah, why? Apakah kamu hiu? So you finish moving? Apakah oh kamu udah pindah? I see. Well, do you want to come in? Okay. Kamu tahu? Aku terkejut kedatanganmu ke sini, begitulah ya. Apakah kamu sudah membuat tim kamu? Aku rasa kamu sudah menjadi trainer seperti aku. Permisi. To get Pokemon please. Siapa ini? Kamu Welly, betul? Ya, aku supposed to go stay with my relative. Aku rasa aku kesepian sendiri. Jadi aku rasa aku kesepian dan jadi aku butuh Pokemon untuk bersamaku. Tapi aku tidak pernah menangkap Pokemon sendirian. Aku tidak yakin aku bisa. Oh baiklah. Yuk, kamu dengar itu? Kamu pergi bersama Willy dan pastikan dia menangkap Pokemon dengan aman. Ini aku pinjamkan satu Pokemonku. Enak bisa dipinjamin. Oh, Pokemon kamu Pak. Aku juga makasih kamu Pokeball. Jadi aku kan yang terbaik. Oke. Okay. Terima kasih Mr. Norman. Kamu akan
menemaniku kan. Oke. Hiu Pokemon bersembunyi di rumput-rumput ini, rumput-rumput panjang ini, betul kan? Tetap di sini untuk melihat dan ketika aku menangkap Pokemon dengan benar. Wah. Ngelek. Bukan maksudnya dapat adalah rat. Ini kalau kita tangkap tapi si ini yang dapat dia mah, dia yang dapat, bukan saya nggak dapat. Aku juga mau tahu. Aduh, ya sudahlah. Kita tonton aja cara dia menangkap Pokemon. Aduh, pegel juga ya. Wih, Pokemonnya banyak dikasih. Pokeball. Dikasih sama ayahnya. Ayah kita. 15 loh, kita cuma dikasih 11. Aku mendapatkan Pokemonku sendiri. Terima kasih Yu. Ayo kita kembali ke gym. Dia punya itu. Dia jadi bakal jadi siapa ya? Galadonoid atau Galade? Aku juga pengen punya satu. Kasih aku satu dong. Aku juga pengen punya dia. Terima kasih. Akhirnya aku bisa menangkap Rat, apa namanya? Raul, Lats. Oh, I know. It's not much of a thank you, but are you? Will you let me see your Pokénov Plus for a second? Oh, that. Aku, Pokénov itu gitu. Oke. Aku akan mencoba yang terbaik bersama Rats. Kamu juga ya. Ibuku menungguku. Aku pergi dulu. Bye bye. Aku harap kita akan ketemu lagi, dan kamu juga Mr. Norman. Apa tadi anak itu siapa? Aku nggak tahu sih, kayaknya bocah dari mana gitu. Hiu, ya, kamu akan menjadi Pokemon yang sangat kuat. Dengarkan saranku. Pertama pergi ke Rusboro City. Di situ kamu harus menantang Gym Leader Rosan. Setelah itu kamu pergi ke Pokemon gym lainnya dan kalahkan leader mereka. Kumpulkan lencana dari mereka. Mengerti? Oh, tentu saja aku juga gym leader. Aku akan melawanmu suatu hari nanti. Tapi setelah kamu jadi lebih kuat. Papaku juga cukup ini ya. Sombong banget. Itulah, tunggu aja papa. Setelah aku menjadi lebih kuat, aku akan nantang kamu papa. Tapi sebelum itu, aku cukup iri dengan Willy mendapatkan Pokemon Earth-nya. Jadi kita akan mencoba mencari di sini. Supaya tahu ketemu. Dapat Lotad, ketemu Lotad. Yang papa, Lotad juga oke. Tapi level 2, aduh. Ini mana sih tackle-nya? Saya kepo juga nih. Lihatnya.
Dan ekor kita jadi nggak naik-naik ini. Harusnya ada Pokemon Center. Capek tahu kayak gini. Kayaknya udah ada, harusnya udah ada Pokemon Center sih. Apa? EXP Center. Astonish. Oke. Kayaknya masih. Wih. Apa kita tangkap aja ini? Lo tangkap dulu aja kali ya buat koleksi ya. Kasian ya buat koleksi. Tahu nanti kita ketemu lagi Lotad yang di ini yang lebih kuat. Semoga aja ya bisa ketemu Lotad. Lotad. Lotad kayaknya masuk list kita untuk kita bawa di perjalanan awal. Kayaknya juga Watergrass. Wah, kita butuh air sih. Jadi bilang bukan butuh lagi, bukan butuh sih. Pengen. Kayaknya kalau nggak ada air di tim kita itu kayaknya ada yang kurang gitu. Kalau tiba sini, hai, berbicara nggak perlu penting kita ini, kita mengerti. Intinya masih sesuatu kayak kosong tong sampahnya. Oke, hai nak. Sesuatu yang cukup oke. Halo. Aku bertarung melawan Norman sekali dan dia sangat kuat. Oh, dia memang sangat kuat ya. Di kota kami punya leader baru bernama Norman. Aku dengar dia pindah bersama keluarganya di Johto Region. Terus kita mau ngapain tuh? Ya udahlah, kebetulan kita mau deposit. Kita mau pindahin Zigzagoon. Terus kasih aja. Kita butuh Lotad aja, kita taruh Lotad di sini. Ya udah. Oke. Okay. Misi kita masih ada. Misi itu udah kita lanjut aja deh. Ini belum kita datangin. Apa mau ngasih sesuatu enggak di sini? Ini ada apa ya? Oke. Okay. Oh, kamu hiu ya? Terima kasih telah menolong. Oh, menolong Welly. Aku takut itu kenapa kami memutuskan untuk mengirim dia untuk tinggal bersama my brother family di Verdant Tufton. Jelasannya sangat bersih. Kamu melihat Welly? Sorry ma. Ada buku nih. Apakah di atas ada seseorang? Gak ada. Ada sesuatu yang penting. Oke, lanjut kita. Mana ya? Ke sini kah? Jika kamu melempar Pokemon ke Pokemon, kamu lemahkan dulu Pokemon tersebut. Lalu dengan gampang itu bisa ditangkap. Jika apa sih? Itulah. Kita cek dulu ya ada Pokemon apa di sini.
Oh ho ho, my pretty Pico punya lagi penuh energinya seperti biasa. Pico. Bingul. Kita mau kemana ya? Kita kemana ya? Udah jalan-jalan aja deh, jalan-jalan aja. Tadi ada pokeball deh. Halo, Mr. Brinil tinggal di ini. Oke. Halo. Oh, laut. Aku mau pancingan dong. Ini pasti dapatnya Magikarp. Halo. Ih, asik. Ada trainer buat kita lawan. Sidot, Sidot. Bagus juga sih Sidot. Bisa nih kasih jam. Ah, aku suka kamu Sidot. Sidot. Biji kenari dia apa ya? Sudah cukup saatnya buat Pico naik level lagi. Apa ya lo menaikin level beberapa Pokemon? Jadi mungkin fokus ke satu dua Pokemon aja kita pegang. Buat dinaikkan levelnya dulu. Nah kalau dinaikkan level semuanya ya capek tau. Apalagi nggak ada EXP set. Wede, cakep. Cakep. Hidup kita cakep. Eh si hidup lagi. Triko. Wah si jago level 7. Aduh ya nyerang dong. Ih, aduh. Kenapa nggak bisa menyerang sih ini kita? Susah kalau nggak bisa menyerang di Jagon. Di Jagon kita selin juga ya di Jagon ya. Tackle-nya nggak ada. Ditampol. Galak amat nih burung ya. Kayaknya paling galak dia deh. Ah enggak, ada paling galak tuh Pidgey. Tampangnya. Pingul. Eh mau lawan enggak? Oh no, aku bukan trainer. Sudah lah. Ish. Sabar, sabar. Tenang, tenang. Siapa ya? Siapa ya? Big Dragon. Banyak amat jagoan kita. Level 3. Apa jadi? Pasif aja semua. Zigzagon, Zigzagon. Kita nungguin attack-nya doang, gak usah nungguin defense sih. Ini kali ya. Ini apa ya? Ini attack-nya juga.
Ah, defense. Panggilan kamu, Trico. Oh, bagus sekali. Oke. Kita kasih quick attack aja deh. Oke. Begitu ya, pada pakai emang dia bro. Ada apa di sini? Ah, kita sudah sampai di sini di Petalbert. Yeay. Itu kayak kita nggak diajak bertarung. Ini bagus nih, pasti beda lagi nih Pokemon-nya. Kupel lagi, tapi nggak apa-apa lah, kupel. 6. Ayo kita harus bersabar bersama, bersabar dengan jagoan kita. Suatu saat nanti dia akan mendapatkan move yang bisa menyerang. Jadi nggak perlu harus kayak gini. Jadi kita apa, kita naikin sulkit juga ya? Terus ini. Akit. Kita masih pengen ini sih. Pengen tetap bertarung. Tapi sia-sia dong. Mati. Kenapa mati? Reko. Kayaknya harus balik dulu deh ke Poké Center. Tapi mati juga bubelnya. Aduh. Bacara mati dia. PT juga ya. Ada lagi siapa ya, masa itu mulu ketemunya apa kayak gitu. Dupel lagi. Wurpel. Ayo jagoan. Temukan temukan ininya, move kamu yang menyerang dong. Apa posisi kamu kugantikan sama Pusena, tapi Pusena aku juga naikin levelnya kedua.
tampol. Kenapa dimatiin sih Treko? Aku tahu kamu itu kuat, tapi jangan dimatiin juga dong. Mami, saya takut. Pulang dulu. Oke. Kita akan berpindah Pokemon. Lupa kita pindahkan. Siapa ya? Kita nggak nangkap apa-apa ya. Kayaknya ini kita depositin aja lah. Terus Nena bolehlah terbawa mayat buat nambah-nambah, biar tambah banyak aja. Tenang. Ayo. Telo. Telo atau Bingul ya kita bawa ya. Mana yang dapat aja lah. Apa ya kita keluarin ya? Terus kita gunakan buat bertarung melawan Telo ini. Kayaknya Treko aja deh. Nah kenapa kita harus naikin Treko sih? Bukit itu ubahnya apa ya? Terbang ya, fly dia. Kalau kita nggak bisa dapatin mati loh. Enggak. Ih, ditampol sakit. Wih. Sakit, aduh. Kita harus ke pakai setel lagi. Apa pokoknya senter mulu. Bolak-balik pokoknya senter. Itu gunanya poison ya, biar enggak bolak-balik sih. Potion. Yay. Oke, sepertinya aku siap sudah untuk melawan para trainer-trainer di sini. Ayo sini. Maju. Pokemon tenaga semua ini. Bukit. Pengen lupa naikin tapi ya bisa ini evolusi. Tapi aduh saya pilih sih. Kok bisa kali? Ya pun dia serangga bug gitu. Oh tapi tipis ya, emang gak bisa. Kain satu tipe bisa berguna. Kita buat buangin darah. Tapi tebel-tebel ya. Beda cuma beda satu level sih. Jadi wajar lah ya, agak tipis-tipis darahnya kurang.
Saya mulai ngantuk nih. Tapi bisa, masih bisa. Sampai kota selanjutnya masih bisa ini. Level 9 Six Dragon, ayo dong. Mau gak mau emang harus Trico sih. Sampai Pokemon Gym lah, oke lah. Bisa kali sampai Pokemon Gym nih. Sampai Pokemon Gym. Sampai Gym Leader pertama kita. Banyak banget sih Pokemonnya ya. Kemana kita? Nah, dapat siapakah? Ayo dong, yang bagus gitu, yang bagus. Slakot, bagus nih Slakot. Bagus buat kita koleksi. Ayo Slakot. Tapi semoga Pokemon yang kita tangkap ini tidak terlalu ini ya, bikin kita galau gitu. Karena kita punya list target Pokemon yang harus kita miliki nih, tapi masih jauh. Paling enggak Pokemon legendaris harus masuk ke tim kita. Tapi pemain legendaris itu sebelum ini enggak sih? Sebelum Pokemon Liga. Kalau ya oke tuh buat dibawa. Tapi kalau bisa dapatnya setelah Pokemon Liga, aduh sayang sekali. Mau nggak mau sih, kita memanfaatkan type-nya, tapi lumayan sih. Jangan tidur dulu ya, please. Saya juga ngantuk. Kita dong, jangan tidur dulu dong. Bangun. Kok kita nggak punya ini ya, orang baru? Kemana orang baru? Ke kanem ya. Yes, bangun. Bodoh. Kenapa kita matiin ya? Kan kita dari komen lihat ini. Muris enggak ada. Kalau ada banyak juga mau tahu.
Siapa dia? Aye. Tim Aqua. Tim Aqua. Kayaknya tim Rocket ya. Zigzagoon. Attack. Lagi set attack. Lah isi Pokemon ganti F19 lagi F19 F9 kita pakai quick attack bagus lagi ketek. Wah, tipis sekali. Masih bisa bertahan dia. Kita pakai ini aja. Berhasil. Katanya naik level. Yeay. Mega Drain. Bagus. Kayaknya pakai di sini dulu aja. Kayak kita apa nih? Udah enggak apa-apa. Kita jalan bermain pakai move pasif. Level 10, ayo dong. Astaga, dulu ya. Bisa menyerang si jagonya apa-apaan itu. Bye bye. Masih aku sesuatu. Bagi imbalannya, apa kek XP, XP share lah. Wah. Yeah. Akhirnya. Akhirnya kita bisa. Wih, disembuhkan. Gak pakai pakai center. Yeay. Oke, semangat saya sekarang. Oke. Gokil. Dari tadi harusnya kayak gitu ya. Kita kelamaan ya. Tapi oke lah. Nah, kayak gini kan kita udah 20 lagi apa ya? Kita kasih ke Pusena. Oh ya, buat dulu deh. Nanti kan kita bisa berganti. Oke. Okay. Ayo anakku, ayo. Oke, okay. Apa-apa, saya udah siap nih. Sambil nunggu dapetin move, kita naikin dulu lah persen. Harusnya siapa ya? Pokemon terbang kali ya. Tapi sulit kalau bisa ini tidak bisa terbang loh. Tipis. Oke. Okay. Masa ngapain pakai itu ya? Kalian juga naik dulu nanti levelnya. Enggak juga sih.
Harusnya nggak usah dikasih nomor 3 ya. Oh, udah ESP share ya. Teko aja kalau begitu. Raja Teko di depan sekarang. Harusnya sih mereka lemah sama grass ya. Iya kan, bagus. Rambut kita kenapa gini ya? Oke, wih, kita langsung naik level 6. Semangat kita nih, lantai kita melihat sini. Siapa nih, siapa? Upel. Ayo, level berapa Upel? Level 5. Coba lah, kalau mati ya sudah lah. Iya, sangat kelima apa Cina. Apakah akan menggantikan posisinya Cik Jagon? Tapi kita tetap pengen Cik Jagon sih. Mungkin level dulu lah kita sini. Kita grinding dulu ya. Tapi Wupel dari tadi habis yang ini. Kelima terus dia apa ya? Oke. Tangkap aja dulu. Tapi kita nggak tahu ya. Apakah dapat atau enggak? Oke. Okay. Ini kita pakai atau enggak ya? Ya kita balik dulu. Siapa ini? Mr. Matt. Aku akan melanjutkan investigasi. Ish, siapa dia? Cewek ya? Ambil buah dulu dong. Ini buah apa ini? Cherry. Tiga buah peca. Kayaknya kita lebih suka ini deh. Nanam ini daripada yang nanam buat tambahin darah. Kayaknya kalau buah orangnya itu lama-lama nggak kepake. Karena kalau ini masih bisa kepake.
Let's go. Nama yang bagus. Kamu Bapak Jayberry. Yes. Oke. Okay. Kita nggak bisa ke sana. Ini. Oh. Boleh lah. Informasi yang cukup membantu, tapi ini dapat tester berry. Oh sih kita tanam ya. Boleh saya di mix ya. Wemepail apa itu? Oke, bisa disiram. Oke lah. Apa kita perlu menyiram ya? Oh. Yeay. Bagus. Oke, okay, aku siap. Karena aku yang punya Treko. Dijagon mulu ya Pokemon mereka ya. Ke 10 lagi. Bagus. 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 Bisa, bisa, bisa. Ah. Mega Drain aja lah. Nah, itu dong dari tadi harusnya. Hehe. Mantap. Ye, take off 14. Pusena level 6, Suket level 8. Hello level 7. Aku level 6. Ayo, 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 ayo. Boleh, boleh, boleh. Silakan, silakan. Kita sudah siap nih. Treko kita udah ini. Lotat. Hey. Apakah kita bisa dapat lotot lagi? Oke, kita pengen naikin lotot tuh. Nanti kita akan ubahin lah ya. Apa namanya? Kita ambil. Oke. Tapi udah lotot gak ya tadi di bawah Lumis. Usah. Tapi lototnya level 2.
Kayaknya kita bakal ambil ini deh. Jadi kita naikin lotatnya. Karena lotat salah satu list Pokemon yang harus kita bawa di pertengahan jalan. Atau Lingle lah kali ya. Bersama Pokemon Grass, bersama ngambil darah. Masih banyak cocok buat ini nih. Ya sudah nggak apa-apa lah. Ini udah lotat nih ya. Buat leading sih cocok sih. Oke, aku mau ambil Pokemon dulu berarti ya. Kita tahu. Oke. Okay. Oke, kita sudah membawa lotat ya. Kita sudah membawa lotat kita. Jadi kita bisa naikin level lotat. Ada lotat sama Cidop. Posena lawan dia. Bubble-nya. Hidup. Ayo bisa. Ye. Yeah.
Oke, hidupnya juga cukup ini ya, cukup tangguh. Wih. Cukup tangguh. Oke. Yeay. Wow, kita dapat kemon air Magikarp. Bisa-bisa. Magikarp, Magikarp. Oke. Bagus. Akhirnya sampai kota dong. Ada gym. Oke. Oke, jadi untuk video kali ini kita sudah saja sampai di sini dulu aja ya. Kita sudah sampai di kota Roseboro City. Oke, kita udah cukup malam juga. Udah jam 11 malam. Biasanya kita istirahat. Kita akan sambung lagi di video berikutnya. Oke.